pengenalan pun nak pukul 9 dah ke mana ni. Okey. Boleh saya padam? Boleh saya padam? Ke apa nak sweat dulu? Ada siapa nak sweat-sweat dulu sebelum saya padam? Kalau dia jenis saya tulis tu dia ingat dah. Saya tulis tu dia ingat dah, tak apa. Tak payah. Okey, boleh. Okey, yang ketiga tadi apa? Yahudi, Ibrani, yang ketiga Bani Israel. Bani Israel. Okey. Bani ni maksud dia anak-anak kan, bahasa Arab, anak-anak. Israel maksudnya anak-anak Israel. Isu dia siapa Israel? Israel tu siapa? Siapa Israel tuan-tuan? Israel ni merujuk kepada Nabi Allah Yakub. Ha, inilah Israelnya. Jadi saya faham bila tuan-tuan tengok apa yang Zionis buat hari ni kepada orang Palestin, keluar daripada mulut tuan-tuan, celaka Israel. Memang bangang Israel. Aku akan bunuh Israel. Aku nak marah kat Israel. Tuan-tuan kata Israel, Israel sebenarnya ni tuan dia. Tapi saya faham maksud tuan tu, tuan nak marah kat Zionis tu. Merujuk kepada negara Israel haram tu. Okey, ni sebenarnya Yakub. Bagaimana Yakub boleh dapat nama Israel? Ha, ni Israeliat punya kisah. Ha? Ni Israeliat punya kisah. Dalam Safar Takwim. Safar Takwim ni kalau Taurat merujuk kepada Book of Genesis. Buku pertama Taurat Nabi Musa. Cari Safar ke-32 ayat ke-28. Dalam tu ada cerita. Macam inilah cerita dia. Israeliat ni melampau. Memang tak boleh percaya. Satu hari Tuhan Yahweh. Siapa dia Yahweh ni? Siapa dia Yahweh? Yahweh ni nama bagi Allah dalam agama Yahudi. Yahweh. Kalau istilah Bible dia panggil Elohim. Ha, kita panggil Allah. Sama aja Allah ke yang Nasrani panggil Elohim ke. Yahweh ni sebenarnya Yahwa lah bahasa Arab. Tapi yang jadi tak sedapnya, Yahweh ni turun ke bumi, lalu dia menukar rupa dia jadi manusia. Tuhan seolah-olah turun ke bumi, tukar rupa jadi manusia. Lalu dia mendatangi, rujuk ni ya, pasal 32 ayat 28 Book of Genesis. Mendatangi Nabi Allah Yakub. Lalu Tuhan ajak Nabi Yakub bergusti. Lucu ke tak lucu? Memang luculah kan. Tuhan ajak Nabi Allah Yakub bergusti. Dan bila bergusti, silap kerok macam mana Nabi Allah Yakub berjaya mematahkan peha Tuhan. Jadi seolah di sini Tuhan kalah. Tuhan kalah. Lalu keluarlah kata-kata ni, selepas ini kamu tidak akan lagi dipanggil dengan nama Yakub dan kamu dipanggil dengan nama Israel. Kerana kamu telah berjaya mengalahkan Tuhan. Israel dalam kisah ni dimaknakan sebagai yang mengalahkan Tuhan. Ikut jalan cerita. Okey. Israel makna Hebrew yang sebenar, Isra tu hamba. Dalam bahasa Arab Abdun, dan El itu ialah Allah Tuhan. Jadi sebenarnya bahasa Hebrew Israel itu sama macam bahasa Arab Abdullah, hamba Tuhan. Secara umum inilah makna dia. Tetapi Zionis hari ini memaknakan Israel dengan kisah ini, yang mengalahkan Tuhan. Sebab apa? Sebab apa Zionis hari ini, hari-hari seolah perbuatan dia mencabar kemarahan dan kemurkaan Allah. Hari-hari seolah-olah perangai dia tu nak suruh Tuhan marah, nak suruh Tuhan murka. Sebab skeptik dalam otak dia pegang benda ni,
yang sentimen dia pegang bahawa dahulu Tuhan pernah kalah di tangan seorang manusia. Dan tak mustahil Tuhan bisa dikalahkan buat kali yang kedua juga oleh manusia. Ha, tengok besarnya peranan walaupun cerita karut, bila disentimenkan, bila didoktrinkan, itulah jadi dia. Dia pegang yang ni. Maksudnya dulu Tuhan pun pernah kalah dekat Nabi Allah Yakub. Maksudnya tak mustahil Tuhan bisa dikalahkan lagi. Okey. Itulah Israel. Jadi bila Nabi Yakub digelar Israel, Bani Israel merujuk kepada anak-anak dia tadilah. Oh, tadi sebab kita tak tulis kan, Rubin, Syam'un, Levi. Ha, ni yang keempat tadi kita nak bincang tentang Yahudi. Yahuza, lima Izakar, enam Zebulun. Ha, ni isteri pertama Layah. Isteri kedua Rahil, Yusuf dengan Bunyamin. Zalfah, Jad ataupun Taurat sebut Gad, Asyir. Anak-anak Tafih, Asyir dalam bahasa Arab apa? Asyir. Bawah. Wahai Isnin Salasa Arba'a Khamsah. Asyir 10. Jadi betul lah dia anak ke 10. Dia anak ke 10 ni 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu Balha dan dengan Naftali. Okey, ni 12. Inilah disebut sebagai Bani Israel. Pengenalan pun nak pukul 9 dah, aku mana ni? Okey. Boleh saya padam? Boleh saya padam? Ke abang nak sweat dulu? Ada siapa nak sweat-sweat dulu sebelum saya padam? Kalau dia jenis saya tulis tu dia ingat dah. Saya tulis tu dia ingat dah, tak apa. Tak payah. Okey, boleh. Okay. Okey, yang ketiga tadi apa? Yahudi, Ibrani, yang ketiga Bani Israel. Bani Israel. Okey. Bani ni maksud dia anak-anak kan, bahasa Arab. Anak-anak. Israel maksudnya anak-anak Israel. Isu dia siapa Israel? Israel tu siapa? Siapa Israel tuan-tuan? Israel ni merujuk kepada Nabi Allah Yakub. Ha, inilah Israelnya. Jadi saya faham bila tuan-tuan tengok apa yang Zionis buat hari ini kepada orang Palestin, keluar daripada mulut tuan-tuan, celaka Israel. Memang bangang Israel. Aku akan bunuh Israel. Aku nak marah kat Israel. Tuan-tuan kata Israel-Israel itu sebenarnya ni tuan dia. Tapi saya faham maksud tuan tu, tuan nak marah kat Zionis tu. Merujuk kepada negara Israel haram tu. Okey, ni sebenarnya Yakub. Bagaimana Yakub boleh dapat nama Israel? Ha, ni Israeliat punya kisah. Ni Israeliat punya kisah. Dalam Safar Takwim. Safar Takwim ni kalau Taurat merujuk kepada Book of Genesis. Buku pertama Taurat Nabi Musa. Cari Safar ke-32 ayat ke-28. Dalam tu ada cerita, macam inilah cerita dia. Israeliat ni melampau. Memang tak boleh percaya. Satu hari Tuhan Yahweh. Siapa dia Yahweh ni? Siapa dia Yahweh? Yahweh ni nama bagi Allah dalam agama Yahudi. Yahweh. Kalau istilah Bible dia panggil Elohim. Ha, kita panggil Allah. Sama aja Allah ke, yang Nasrani panggil Elohim ke,
Yahweh ni sebenarnya Yahuwah lah bahasa Arab. Tapi yang jadi tak sedapnya, Yahweh ni turun ke bumi, lalu dia menukar rupa dia jadi manusia. Tuhan seolah-olah turun ke bumi, tukar rupa jadi manusia. Lalu dia mendatangi, rujuk ni ya, fasa 32 ayat 28, Book of Genesis. Mendatangi Nabi Allah Yakub. Lalu Tuhan ajak Nabi Yakub bergusti. Lucu ke tak lucu? Memang luculah kan? Tuhan ajak Nabi Allah Yakub bergusti. Dan bila bergusti, silap keruk macam mana Nabi Allah Yakub berjaya mematahkan peha Tuhan. Jadi seolah di sini Tuhan kalah. Tuhan kalah. Lalu keluarlah kata-kata ni, selepas ini kamu tidak akan lagi dipanggil dengan nama Yakub dan kamu dipanggil dengan nama Israel. Kerana kamu telah berjaya mengalahkan Tuhan. Israel dalam kisah ni dimaknakan sebagai yang mengalahkan Tuhan. Ikut jalan cerita. Okey. Israel makna Hebrew yang sebenar, Isra tu hamba. Dalam bahasa Arab Abdun, dan El itu ialah Allah Tuhan. Jadi sebenarnya bahasa Hebrew Israel tu sama macam bahasa Arab Abdullah, hamba Tuhan. Secara umum inilah makna dia. Tetapi Zionis hari ini memaknakan Israel dengan kisah ini. Yang mengalahkan Tuhan. Sebab apa? Sebab apa Zionis hari ini hari-hari seolah perbuatan dia mencabar kemarahan dan kemurkaan Allah. Hari-hari seolah-olah perangai dia tu nak suruh Tuhan marah, nak suruh Tuhan murka. Sebab skeptik dalam otak dia pegang benda ni, yang sentimen dia pegang bahawa dahulu Tuhan pernah kalah di tangan seorang manusia. Dan tak mustahil Tuhan bisa dikalahkan buat kali yang kedua juga oleh manusia. Ha, tengok besarnya peranan walaupun cerita karut, bila disentimenkan, bila didoktrinkan, itulah jadi dia. Dia pegang yang ni. Maksudnya dulu Tuhan pun pernah kalah dekat Nabi Allah Yakub. Maksudnya tak mustahil Tuhan bisa dikalahkan lagi. Okey. Itulah Israel. Jadi bila Nabi Yakub digelar Israel, Bani Israel merujuk kepada anak-anak dia tadilah. Ha, tadi sebab kita tak tulis kan, Rubin, Syam'un, Levi. Ha, ni yang keempat tadi kita nak bincang tentang Yahudi kan. Yahuza, 5 Izakar, 6 Zebulun. Ha, ni isteri pertama Layah. Isteri kedua Rahil, Yusuf dengan Bunyamin. Zalfah, Jad ataupun Taurat sebut Gad, Asyir. Anak-anak Tafih, Asyir dalam bahasa Arab apa? Asyir. Berapa? Wahai Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Asyir 10. Jadi betul lah dia anak ke 10. Dia anak ke 10 ni 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu Balha dan dengan Naftali. Okey, ni 12. Inilah disebut sebagai Bani Israel.